Ha. Ya, lain tak tahu. Cek-cek dulu. Tengok. Dia kan sebelah sini. Satu. Dua. Ayah sini. Tiga. Empat. Lima. Sini ada sikit lah. Ini pertama. Salah pertama. Ini salah pertama. Ayahnya. Ha. Lepas tu tengok kepala naik sini. Ayah. Ketatnya. Betul ke kiri. Tengok. Berkata. Kanan. Ketatnya. Cuba tengok tangan ni. Naik pun. Kaku sikit lah. Kedelas. Sebelah sini pun. Kakunya ke sini, nyok nyok nyok. Ha, ini petak ke belakang, sentuh seluar saya. Ayok, kikik kikik. Pada sebelah sini, ayok ayok. Cuba tengok tangan sebelah kiri. Ayok, ketat juga. Cicit. Nyok nyok. Ha, servis-servis dulu. Bagi cantik kan? Semua apa? Wente. Wente, ya. Bagi persisikan semua. Relax, ha. Wah, kata tu zio tu. Ada pergi sana? Tak, baju dah pergi. Oh, baju. Mempersisikan. Leher, ya. Baik. Tidur tangan saya. Ah, cantiknya sebelah sini. Oh, ya, ya. Enak sekali. Tarik telinga. Bok. Sakit kepala. Bagaimana kita mata kabut semua dekat sini. Oh, ya, telinga. Nyok, nyok. Wah, lembut lah. Seimbangkan. Wah, selingan. Nyok, nyok. Ah, balcun macam ni. Hot bish. Oh, senangnya. Hot bish bish. Bagus. Bish. 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 Ah, bagusnya. Pasti sih kan. Dua tangan ke belakang. Tabungkan jari. Relax lah. Tidur kaki saya. Nafas hembus. Wah, pop. Semua sebelah kanan. Kok. Ha, bagus. Sekarang berdiri ya. Ha. Cek dengan tulang belakang. Yang penting ya sini. Yang pertama, ayo sakitnya. Dua, sakit ayo sakit. Geli. Ha, nanti sakit dengan geli pun hilang. Ha. Satu, dua, tiga, empat. Semua sebelah kanan. Ijo. Nah, ini dia. Seimbangkan dulu. Sini telinga. Sini. Wah, pop. Seimbangkan sini. Satu, dua, tiga, empat. Bagusnya. Ih, saya lembut. Bagus sekali. Okey, tidur menyiring. Ya, betul. Ha, pandang saya. Ha, ini yang penting. Pop, mempersisikan tulang belakang. Satu. Dua. Ha, ini dia. Ah, pop. Sebelah sana. Lutut. Ini lurus. Ini bengkok. Dan sini. Kiri kanan. Ah, ini dia. Lapok. Bagus sekali. Terlentangnya. Ha. Sebab leher menyebabkan dua bahu. Atau kepala, mata kabus, semua punca dari leher. Kedua, tulang belakang. Tulang belakang menyebabkan macam kebas kaki, lutut sakit lah. Atau tak seimbang semua dekat pinggang. So, pinggang ada empat bahagian. Tali belakang, tali sentuk, nyong-nyong, geli dengan sakit lah. Lepas itu, so kurang. Kedua, kiri kanan. Yang ketiganya, depan. Ini tempat penting sekali. Dia sebab ada L3, 4, 5 dengan S1, dia ada saraf sambung sini. Dia ada tengok ada terjepit berapa saraf. Kita ikut dia pun. Seluar dalamnya, line. Ini L3. Okey. L4. L5. Ini S1. So sebelah sini 1 2 3 4 ada sedikit saja tapi okey. Ini menyukai. Tengok kaki bengkok pop. Oh bagusnya. Uyo. Bola sepak punya kaki. Enam jari sampai dada. Lepas kedua ini buka. Boleh sampai katil. Ketiganya lutut boleh lurus tekan sini pun. Okey, check sebelah kanan. Ha, ini dia.
Sini, nombor tiga. Hai, bish. Wah, ini sakit lah. Ini cukup. Wah, ini sakitnya. Memang nyong-nyong. Ini satu. So, ini tadi berdiri ya. Sentuhan lah. Tak seimbang menyebabkan. Sebelah kanan sini. Tiga, sakit. Empat, sakit. Lima, tak nak. Satu pun tercepit menyebabkan. Tapi ini bengkok pun agak keras. Tengok ini. Nyong-nyong. Tepat. Ke bawah. Agak jauh. Enam jari. Sampai sini sudah terkunci. Keduanya letak sini pun sudah ada sedikit terkunci. Ketiganya, depan sini pun ada tegang. Ha. Compare dengan kaki ini ya. Ini kaki boleh terus sampai sampai jari saja. Ini terus boleh sampai katil. Maknanya ini tak seimbang menyebabkan foundation jadinya anchor. Tak seimbang selalu senang cedera. Okey, bersisikan. Atas dulu. Aha, ini dia. Wah, pop-pop. Pop-pop-pop-pop. Bagusnya Uma lagi sikit. Selesai. Lagi satu kaki. Satu. Dua. Tiga. Mantap. Ha. Tadi apa yang saya buat? Seimbangkan sini. Kalau ini seimbang kan, ini tak masalah. Cecek balik sini. Eh? Sebelah sini. Cik. Nombor tiga. Nombor empat. Nombor lima. Dan S1. Ha, ini sudah lembut. Lepas tu. Empat lima jari. Ini kaki buka. Mantap seimbang. Ha. Sekarang check dia punya ankle. Selalu ini terselio. Ini kat sebelah kanan. Boleh naik atas. Cucu. Wah, sekarang Iza punya baby umur berapa? Dua? Plus lah. Bulan enam, dua tahun lah. Wah, cepat lho. Ada orang kami. Ada orang kami enggak? Nyong-nyong. Yang ada one coming. Wah, so happy ya. Putar kiri. Kanan. Sebelah sini. Ah, ini. Okey. Cuba tengok kaki sebelah kiri. Ini naik. Wah, ini keras lah. Nyong-nyong. Lepas tu lulus pun agak tak enak. Kaku. Lepas tu sini putar. Ini tak lincin. Ayoh. Tengok tak lincin. Cup-cup. Sini banyak bunyi. Kok-kok-kok. Nyong-nyong. Kok-kok. So, offset punya. Okey, bersisikan balik. Seimbangkan. Tekan sinar sakit tak? Tak ada. Okey. Bagus. Bagus. Ini dia. Seimbang kan? Lagi sedikit lagi. Ah, bagus. Okey. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Seimbangkan tulang belakang. Lagi satu. Ah, ini satu, dua, tiga, empat. Pop, pop. Ya, bawah ni tak sekali. Sekarang cek-cek punya. Sini. Naik. Sembilan puluh darjah. Keduanya. Lulus 180 darjah. Nah, senang. Tiga, putar. Lingkungan 360 darjah. Boom. Bum 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 bum. Ah, bagus. Wah, banyak bunyi, semua longgar-longgar bunyi. Bagus seimbang. Dia posisi sepatutnya macam ni boleh digerakkan. So abang bunyi top top selalu sikit, selalu sangkut. Kadang-kadang banyak bunyi dengan senang terselip. Apa yang saya buat tadi? Bukakan besar, sini-sini masukkan dan seimbangkan sini. Dari atas, lurus. Cek-cek sebelah sini. Bengkok. Ringan. Ringan. Bagusnya. Nah, ini yang pentingnya. Angkat pinggang. Seimbangkan leher pernafasan. Digestion dengan pinggang. Bagi tekan semua. Macam kereta. Full service balancing. Tukar minyak hitam.
Nafas embus. Nafas. Perlahan-lahan embus. Betul. Ah, betul. Sekarang untuk seimbangkan seluruh badan. Tetap mulut, jangan tergigit lidah. Rasa nak turun cirikan. Ah, ini dia. Wah. Dengar bunyi api. Sampai ekor. Sekarang saya tinggi 2 inci. Rehat. Nanti rasa seimbang. Masalah besar ialah tekan leher. Pinggang ada sikit tak seimbang menyebabkan ankle. Sekarang ankle sudah persisi. Tapi ini 2 minggu kalau boleh ya. Jangan ekstrim sport dulu. Yes. Bagi dia persisi. Bagi dia cantum balik lagi cantik. Okey, rehatlah. Double check ini semua. 3, 4, 5. S1. 3, 4, 5. S1. Bagus. Lingkungan. Bagusnya. Ini pun. Seimbang. Okey, sekarang boleh duduk. Pandang sana. Cek-cek bahu. Satu. Wah, so lembut banyak. Betul. Kepala naik. Boleh tengok 90 darjah. Boleh nampak sebuah gambar. Kris yang tengah atas. Okey, bagus. Kedua kiri. Ke kanan. Ya, betul. Lepas tu, dua tangan. Cicik. Sebelah sini. Cicik. Sebelah sini. Cicik. Bagus. Rasa? Cuba berdiri jalan-jalan sikit pun boleh. Berdiri. Dia punya ankle pun sudah seimbang. Ada sakit atau tak enak, beritahu. Kurang. Uyuh, macam mau. Uyuh. Mau cuba dulu. Masuk feel. Sudah duduk. Sekarang.